Baik, di dalam Rainforest Channel ya, depan saya ada sebuah diecast dari CM model LB488 GTB ya. Ini apa sih? Ini modelnya Ferrari, warnanya biru ya. Nah, ini penampakan boxnya CM model. Nah, yang ini kemarin sudah saya buka ya, tadinya ada plastiknya, sudah saya buka, pastinya saya buang. Nah, ini saya lepas. Oke, ini balanya. Ini sudah ada lisensinya dari Liberty Works ya. Untuk CM model ini ada lisensinya dari Liberty Works. Kemudian untuk dari lisensi dari Ferrari saya tidak lihat di sini ya. Nah, oke, kita langsung lihat aja secara detailnya. Dia ini makanya akrilik ya, makanya model akrilik agak tebel. Kemudian di sini ada tulisan CM model baut ya. Nah, kita lepas saja. Nah, ini lihat di sini ada tulisannya ya, CM model colorful miniatur model Liberty Works Elbe Performance 488 GTB ya. Nah, ini penampakannya sekilas ya. Ferrari kuda jingkrak ya. Nah, dan ini untuk base-nya di sini ada ini ya, ada emboss nih. Ya, emboss. Ini modelnya plat ya. Modelnya plat di sininya. Cakep nih ya. Oke, kita langsung buka dan kita lihat ya secara detailnya. Ini dia Ferrari 488 GTB ya. Modelnya cakep ya, presisi ya. Ya. Nah, oke, kita cek dari samping sini dulu aja lah. Dari samping sini bannya bisa terlihat jelas. Di sini dia dalamnya ada disc brake-nya warnanya yellow ya. Dan ini bannya karet, ada tampunnya ya, ada warna tampunnya. Ini peleknya dia palangnya 5. Dan di sini ada tulisannya ciri khasnya Liberty Works ya. Imagine all the people living in the living apa? Nah, ya kelihatan jelas. Nah, kemudian di sini ada tulisannya ya, LB Performance, LB Works ya, body, ini bodinya Liberty Works ya, bodinya Liberty Works itu, ini depannya ada kanarnya ya, depannya ada kanarnya, kanarnya juga ada spinternya depan sini, ini lampunya juga sudah Mika. Dan di hoodnya ini ada warna black matte nya ya, black matte yang tapi tepat di depan aja sampai ke logo Ferrari nya nah, kemudian di kaca depan ada tulisannya ini
dari depan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Tapi ya, oke, sekarang kita teralih perlahan-lahan. Nah, di sini ada sampingnya, sini ada logo Ferrari-nya ya. Logo Ferrari-nya juga ini bentuk bodinya, body aerodinamik ya. Dan di sini ada lubangnya buat aerodinamik. Nah, ini roda tidak berputar sama sekali ya. Nah, sekarang kita lihat yang ke belakang ya. Bokong semok ya. Oke. Di sini kita lihat dia menggunakan dua exhaust ya. Knalpot, misalnya ada lampunya merah-merah. Ini tulisannya Liberty Walk ya. Dan ada logonya kuda cingkrak. Atasnya ini ada lampu rem ya. Ada lampu rem, tapi lampu remnya ini hanya cacetan aja nih ya. Ini juga cacetan. Dan untuk lampunya yang ini, dia sudah pakai mic plastik ya. Nih. Dan ini ada spoilernya ya. Ada spoilernya. Dan ini ada titik-titik, ini juga lampu rem ya. Ada lampu remnya juga, ini ada diffusernya. Lengkap. Nah, dari belakangnya cakep nih ya. Uis. Nah, kemudian kita lihat bawah yuk. Di sini CM model ya, kita pakai baut. Baut 2 CM model. Ya, mesinnya seperti ini aja. Ini tapi untuk detailing bannya ada ban besar, ban belakang sama depan lebih besar yang belakang ya. Nah, kemudian untuk spion ada reflectionnya, spionnya ya. Ada putih-putihnya tuh ya, yang mengkilap-mengkilap. Nah, reflectionnya, kemudian untuk spionnya ini sendiri dia nyambung ke, tapi ini kelihatannya ini anu ya, bukan rubber ya, bukan plastik, bukan karet dari apa nih ya. Hati-hatilah kalau kayak gini ya, gini hati-hati aja. Oh iya, untuk base-nya sini, base-nya ini plastik ya, CM model ya. Kemudian untuk detailing mesin dia sudah oke. Dalamnya ada detailing mesinnya ya, ada detailing mesinnya. Untuk ini warna yang orange-orange ini enggak emboss. Dan di sini ada tulisannya Ferrari ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat cara show off ya. Penampakan dari CM model Ferrari LB488 GTP ya. Warnanya birunya spesial nih ya. Cakep. Glossy mengkilap ya. Nah, mungkin sekian dulu review untuk Ferrari dari CM model. Kalian jangan lupa untuk subscribe agar dapat notifikasi dari video-video terbaru dari Renforce Channel. Oke, see you tomorrow. Bye-bye.